Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun anda sedang berbahagia. Kali ini kita akan membuat pisau sembelih model strike. Ini ada material baja keras, baja HSS DM05. Tanpa disepuh ini sudah sangat keras, apalagi yang tebalnya ini segini. Ada kalau 3 milian. Aksesorisnya akrilik, handlenya galih sono keling. Ini juga buat aksesoris krul jati. Sebelum kita tancapkan, ini kita rampingkan dulu bilahnya biar tampak cakep. Menggunakan gerinda kasar. Sambil nanti dicelup-celup ke air. Meskipun tidak berkurang sepuhannya ya. Karena ini memang benar-benar baja keras banget. Sudah sepuh dari lahirnya. Oke, langsung saja kita eksekusi.
Oke, sementara hasilnya seperti ini. Untuk pisau sembelihnya, handle-nya sudah kita pernis. Ini handle dari Galih Sono Keling dengan aksesoris brul jati dan akrilik. Tinggal menunggu kering. Untuk materialnya baja HSS DM05. Ini masih sangat tebal. Bagian punggung pilahnya sudah kita gerus, bagian mata pilahnya juga. Tapi ampun, masya Allah, keras banget. Jadi prosesnya ini tanpa disepuh sudah sangat keras. Tinggal dirapikan, dirampingkan, ditipiskan hingga menjadi pisau sembelih. Nah, untuk menggunakan merampingkannya, saya menggunakan ini nih. Pertama menggunakan kinik ini tanpa keluar percikan, dan saya merasa kayak enggak mempan gitu, kayak enggak masah sama sekali, kayak enggak berkurang. Lalu saya coba menggunakan merek lain, merek Taiyo, sama juga. Terus saya menggunakan ini merek Tirolit, sama juga. Terus saya coba ini menggunakan amplas yang kasar, yang untuk keramik. Ini agak mendingan sih, ada percikan, tapi nggak lama juga hilang percikan, dan saya merasa kayak nggak kegerus gitu. Terus coba pakai amplas susun yang grit 40 juga demikian, apalagi yang biasa. Terus saya coba menggunakan yang ini, merek terbaru. Ini juga bisa untuk cutting dan grinding, jadi bisa untuk motong dan juga untuk ngegerus. Pakai ini ya lumayan lah. Mungkin harus sabar ya kalau nggarap baja yang ini. Beda banget, jauh perbedaannya dengan material-material baja per. Kalau baja per itu begitu kita tempelkan mata gerinda itu langsung nyembur rapinya merah. Kalau DM05 itu sangat minim percikan, 1-2 percikannya itu hanya sedikit sekali. Jadi ini harus bersabar, ekstra sabar, harus kita gerus pelan-pelan hingga tipis. Jadi nunggu kering, besok kita lanjutkan untuk proses merampingkan bilahnya. Ini masih sangat tebal.